Pasca hari Rabu tanggal 13 Desember, sekira dini hari, pelapor diberitahu oleh adik ipar korban bahwa kambingnya telah dicuri. Kemudian pelapor mengecek benar bahwa kambing tersebut ada satu ekor kambing hilang. Kemudian pada saat jam 20.30 pelapor bertemu dengan saudara BC di belakang musola Babu Salam. Kemudian saudara BC mengakui bahwa benar telah mengambil kambingnya tersebut. Kemudian nggak lama saudara Hanif atau H datang ke tempat mengakui kalau kambing tersebut diambilnya juga. Kambing tersebut dijual oleh pelaku kepada saudara S seharga 400.000, kemudian digunakan untuk menggunakan narkoba. Untuk saat ini baru sekali. Aku dan korban tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada saling kenal? Tidak ada. Pasal yang kita kenakan 363. Kawan.